Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iryana bersama rombongan mengunjungi Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Kamis pagi. Setelah meresmikan Bandara di Pati Amir dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang, Presiden membagikan sebanyak 2.081 sertifikat tanah kepada masyarakat Bangka Belitung. Secara simbolis, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan sertifikat kepada 12 orang perwakilan dari Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Total sertifikat tanah yang diberikan pada hari ini sebanyak 2.081. Presiden menargetkan sebanyak 9 juta sertifikat tanah dapat dibagikan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi sudah mewanti-wanti kepada Menteri ATR BPN agar target tersebut dapat tercapai. Tahun ini target saya 9 juta harus keluar. Coba 500 ribu sekarang 9 juta. Gimana kerjanya? Nggak ngerti saya. Itu urusannya BPN. Yang paling penting kalau nggak mencapai target, menterinya sudah saya ancam, awas. Awas kalau nggak cepat melayani masyarakat. Ini penting. Kenapa sertifikat penting? Setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, saya ini kan hampir setiap minggu keluar masuk desa, keluar masuk kampung. Yang masuk ke telinga saya, Pak, sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah, konflik lahan. Ada tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan masyarakat. Ada antar saudara, ada masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan. Karena apa? Masyarakat nggak pegang sertifikat. Tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. 6 bulan gagalnya. Menurutnya sertifikat tanah sangat penting agar tidak terjadi sengketa tanah dalam masyarakat. Sertifikat juga bisa digunakan sebagai angunan peminjaman uang untuk modal usaha, karena dengan begitu perekonomian masyarakat dapat terus tumbuh. Di sela pembagian sertifikat tanah, Presiden Joko Widodo meminta 3 orang warga untuk diajak berdialog. Dalam dialog tersebut, Presiden menyampaikan bahwa sertifikat tanah harus digunakan secara bijak, terlebih lagi jika digunakan sebagai angunan peminjaman uang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.